Apa ini, Shay? Kita hari ini mau review chicken wings brand Indonesia. Bukannya Korea? Bukan, sayang. Oh gitu. Brand Indonesia tapi chicken Korea. Betul, gitu. Oh. Jadi chicken wings Korea, guys. Jadi kita hari ini mau review jujur. This is Moon Chicken by Hungry. Kita hari ini ada 6 princess dari Korea, guys. Langsung dari Korea. Langsung guys. Dari Korea. Tapi kita juga orang Korea asli loh. Oh iya. Guys, jangan lupa ya, guys. Please deh. Jangan salah paham. Kita orang Korea juga loh, guys. Iya. Mereka akan bergantian take turn to review Moon Chicken by Hungry. Oke. Kalian jangan ngiler di rumah saja, tapi kalian juga bisa pesen langsung di GrabFood, di Hungry app atau enggak GoFood. Let's go. Rasa guys. Jadi ini Moon Chicken by Hungry dan ternyata ada brand lain juga. Ada Sanggyu ayam koplo, nasi ayam budesari, dan daripada beverage. Honey Galaxy. Honey Galaxy ya. Apakah ini benar-benar seperti rasa honey Korea? Cucu pulang enggak sih? Pulang. Rasa. Enak guys. Gimana, Onni? Rasa madu 진짜로 beneran rasa madu guys. Honey gitu. 진짜 한국 치킨 같아? 진짜? beneran kayak chicken Korea. Jadi ini lulus ya. Orang Korea biasanya makan chicken itu bareng apa? Makan chicken sama Bekju. Biasanya bekju guys. Gak pakai nasi. Orang Korea gak makan chicken sama nasi guys. Cuman chicken sama bekju. Fried chicken, chicken wing sama bekju. Bekju itu beer ya, beer Korea. Tinggal di Indonesia 12 tahun. Jatuhnya pas dia 4 tahun, 4 tahun guys. Dan udah 12 tahun di Indonesia. Satu tahun. Jadi dia suka kalau di Indonesia kita bisa naik mobil kemana-mana. Kalau di Korea harus pakai subway, pakai bis, repot gitu guys. Harus jalan. Oke. Next princess. Selamat. Oke. Princess kedua namanya siapa? Namanya Hyeon. Hyeon guys. Kapan datang ke Indonesia? SD 1, SD kelas 1. Kalau misalnya Hyeon tanya ke orang di jalan gitu, mereka sangat ramah dan mereka selalu jawab. Ya, gak cuek gitu ya. Oke, gue tunggu. Coba maksudnya ini princess ketiga namanya Myeong. Tapi dia lebih Korea KW daripada aku guys. Kenapa? Dia lancar banget bahasa Indonesia. Iya. Kenapa lancar Myeong? Gue aslinya campuran. Blasteran. Gimana? Manado sama Korea guys. Makanya cantik. Oke. Louisiana Star. Oke. 1, 2, 3. Cang. Kalau nggak enak bilang aja. Enak, serius. Itu rasanya kayak gimana? Sumpah.
rasanya kayak barbecue. Kok enak ya? Kayak lada hitam gak sih? Kayak lada hitam. Rasa lada hitam. Itu enak tau. Iya enak. Tapi agak Bukan. Ada pedes gak sih? Enggak. Ada pedes gak sih? Ini bukan yang tadi kamu coba. Ini becil ya, onnya becil rasa kayak. Kamu udah enggak ngambil kan? Enggak. Ini double becil. Tapi kamu mau enggak ya? Kayak agak pedes, ada pedes-pedesnya gak sih? Oh, yang ini lebih ke asin. Dia gurih banget. Tapi untuk aku ya, aku enggak tahu mereka, tapi kalau untuk aku agak pedes. Dia yang aneh, Shay. Ini benar-benar enggak pedes. Kok pedes ya? Gak pedes, Shay. Gua boleh cobain juga. Gak boleh, Shay. Nanti. Habis itu. Nanti. Satu flavor, oke? Satu putri, satu flavor. Mallnya bagus. Mallnya bagus. Terus Korea enggak? Korea juga sih. Tapi bagus, Shay, Indonesia. Mall Indonesia jauh lebih mewah. Iya. Oke, Mio. Makasih. Terima kasih. Ini buku gak bisa. Ayo, halah kajok. Halah kajok. Ini Mio, ini. Demesin deh. Tapi keempat itu adalah... Eunji! Udah berapa lama di Indonesia? Kayak lahir di sini. Lahir di sini loh guys. Dan. Jadi kayaknya rasanya kayak enak. Ini cincin barbecue banget. Barbecue. Kayak rasa barbecue. Kamu kak tadi udah coba? Iya boleh buang nggak? Boleh. Tadi pas kamu makan itu kayak gimana rasanya? Enak. Jadi, enak yang ini daripada yang itu. Iya. Ini rasanya benar-benar kayak barbecue guys. Iya benar. Barbecue banget loh. Barbecue. Cincin.뭐 짜거나 뭐 이런 단점 뭐 이런 거 없어? 딱 먹을 때 딱 적당해. 딱 적당해. 그냥 먹어. 오케이. 그럼 그나마 은진 수가 이러네요. Kalau suka yang spicy, pedes-pedes gitu, aku recommended banget untuk temen-temen yang suka pedes. Cuaca. Gak suka salju ya? Kamu gak kalah salju. Jadi, Juyeon gak suka Korea pas salju guys. Salju itu bener-bener dingin banget. Aku juga gak suka. Aku juga suka cuaca Indonesia. Juyeon juga lah. Iya. Sama saya Ari. Original, oke? Okay? Nah, original 제일 맛있는 거 같은데? 나 너무 좋아. 빠링 seperti fried chicken 비아사. 이건 진짜 한국 fried chicken 맛. Seperti fried chicken Korea 베너랑 같아요. 뭘? 한국보다 좀 넓고 좀 쾌적한 것 같아. 몰 인도네시아 itu lebih luas daripada mall Korea dan lebih bersih katanya. 아 그리고 더 시원해. 감사합니다. Udah nonton. Jangan lupa 구독, 좋아요, 댓글 알림 설정. 감사합니다.